Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semua yang hadir dan mengikuti program kajian subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sholat di salah satu masjid. Di bawah masjid itu ada tempat wudhu sekaligus toilet. Dipermasalahkan, arsiteknya mengadu ke saya karena kata orang itu berarti itu ada WC di masjid. Ini lantai masjid, di bawah itu turun ke bawah basement ada tempat wudhu, ada WC, berarti buat WC dalam masjid. Di masjid yang lain, di samping tempat imam, seperti ini tempat imam, di situ juga ada toilet. Itu pun juga menyampaikan pengaduan ke saya, Ustaz, di masjid ini ada WC dalam masjid. Kemudian masjid satu lagi, masjidnya di bawah. Lalu kemudian di atas itu perumahan, di atasnya lagi mall, berarti di atas itu ada WC. Ketiga-tiga orang ini mengadunya ke saya. Lalu saya mengadunya kemana? Masalah ini muncul karena kekacauan definisi tentang apa itu masjid. Karena buka kitab fikih, macam-macam definisi mereka tentang masjid. Ada yang mendefinisikan masjid itu adalah kullu ma, segala sesuatu tahta saqfil masjid, semua yang berada di bawah atap masjid, maka itu masjid. Itulah tadi yang mengatakan kencing dalam masjid. Karena semua yang berada di bawah atap masjid berarti masjid. Ini atap masjid, maka ke bawah ini adalah masjid. Berarti sholat di atasnya sama dengan sholat di atas WC. Maka semua orang yang buang air besar kecil di bawah berdosa sama dengan kencing dalam masjid. Meludah dalam masjid aja dosa besar, apalagi sampai kencing dalam masjid. Semua yang berada di atap masjid berarti masjid. Kalau begitu semua imam-imam, khotib-khotib, penceramah-penceramah, dan umumnya, karena yang berada di samping imam ruangan itu khusus untuk khotib, imam, ustaz, penceramah, semuanya masuk neraka karena kencing dalam masjid. Maka tidak bisa mengambil satu definisi dari satu kitab ijtihad ulama tertentu. Apalagi zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Definisi yang mu'tabar yang bisa diambil tentang definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Contoh masjid kita, Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Baitur Rahman. Tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah, itulah masjid. Mana tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah? Tempat imam, sayap kanan, sayap kiri, tengah, belakang. Ini yang biasa. Adapun Idul Fitri, Idul Adha, tidak biasa. Sampai ke belakang melimpah ruah, tidak biasa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan maaf, haid, berhalangan, masuk dia ke pintu gerbang, maka dia tidak dianggap sedang masuk masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa untuk dipakai sebagai tempat sholat.
Jadi kalau definisi ini dipakai, maka selamatlah imam, khatib, penceramah yang buang air besar kecil yang ada di toilet, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai. Selamatlah yang toilet yang ada di bawah masjid, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Selamat pula lah masjid yang berada di bawah mall, di bawah apartemen, karena di atas itu bukan tempat yang biasa untuk sebagai tempat sholat. Jadi sebetulnya orang yang terlalu sempit pikirannya ini, dia kurang piknik. Kalau maulah dia ikut jalan-jalan agak sebulan sama Tengku Fadil Rahmi, pergi ke Mesir, biaya tanggung sendiri. Melihat bagaimana masjid di Kairo, apartemen-apartemen menjulang tinggi 20-30 lantai ke atas, di bawah itu pasti ada masjid. Pergilah ke Mesir, di bawah itu masjid. Kalau di bawah masjid, itu di atas itu berapa rumah? Satu lantai itu bisa 5 rumah, paling dikit ada 2 rumah berhadapan-hadapan. Ke atas 20-40 WC ke atas. Tapi itu bukan masjid, karena yang dimaksud masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Begitu juga Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita turun ke bawah, maka di bawah itu ada tempat parkir, ada tempat wudu, ada toilet, dan orang sholat di atas. Itu bukan, tidak ada alim ulama di situ yang berijtihad. Jadi maksud saya, cobalah kita banyak membaca referensi. Oh kalau gitu Ustaz Somad banyak baca. Tidak, saya tak banyak baca. Cuman orang menyangka saya banyak baca. Orang husnuzon sama saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu. Saya pernah juga kadang keceplosan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, datang jamaah subuh, tak ada perempuan Pak Ustaz. Masjid pada awalnya adalah tempat untuk ritual ibadah saja. Lalu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat. Sahabat yang duduk berkeliling itu disebut dengan halaqah. Pakai H kecil, halaqah. Pakai huruf Qaf, halaqah artinya lingkaran. Maka dalam masjid itu ada beberapa lingkaran. Sampailah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mesir, dia membuka halaqah di Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang pertama sampai ke Mesir. Ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah nahwu, ada halaqah balaghah, ada halaqah tafsir, ada halaqah usul fiqih, ada halaqah akhlak tasawuf, ada halaqah, maka banyak halaqah-halaqah. Dari halaqah-halaqah inilah berubah menjadi cikal bakal universitas. Universitas Al-Azhar baru pakai sistem kelas tahun 1960-an. Sebelum itu hanya halaqah saja. Di Masjidil Haram pun begitu juga. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Al-Qushashi, kepada Imam Al-Qurani, tidak pakai sistem kelas, tapi sistem halaqah. Makanya sekarang kalau masjid mau ramai, dihidupkan lagi halaqah. Alhamdulillah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok di masjid ada beberapa lingkaran, ada halaqah di sana, halaqah di sana, halaqah di sana. Pas kita datang, duduk, kita dengar ceritanya, rupanya membahas tentang Real Madrid Barcelona. Itu dari pesankan Nabi 14 abad yang lalu. Nanti kalau kalian selesai sholat, nampak kalian ada orang membuat lingkaran, bicaranya bukan bicara agama tapi bicara dunia, tinggalkanlah. Jadi tidak semua halaqah itu membicarakan tentang agama Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi itu tidak bisa pengajian seperti ini. Kenapa tidak bisa pengajian? Karena belum ada mikrofon sound system pengeras suara. Suara hanya sampai di agak. Cobalah kalau tak dipakai ini, kemana suara?
Adapun kajian kita pada kesempatan ini tak sampai ke belakang. Jadi sebetulnya kajian yang menyentuh itu adalah halaqah, karena guru bisa melihat mata murid-muridnya, suaranya sampai, dan duduknya sama rendah. Orang duduk halaqah tak setinggi, dia duduk sama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya saya ini kurang adab, kurang sopan. Tapi kalau saya duduk di bawah, ini kamera-kamera ini tak nampak. Itu maka saya duduk. Ini yang perlu saya jelaskan, supaya jangan sampai nanti keluar cerita Abdul Somad itu tak ada sopan santunnya sama orang-orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid pertama sebagai tempat ritual ibadah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat istisqa. Istisqa pun keluar tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Masjidnya kecil, cuma 22 meter dari mimbar Nabi, mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Di samping situ ada tiang. Tiang-tiang dekat dinding kamar Nabi namanya Ustuwanatus Sarir. Sarir tempat tidur. Karena di samping bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dia iktikaf. Dia iktikaf 10 hari 10 malam tak keluar-keluar dari masjid, sampai ketika dia minta kain pergi ke jendela tempat Aisyah, kamar tidur Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain kepadaku. Nabi tak mau keluar karena takut iktikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan maaf menstruasi haid. Lalu dia ulurkanlah kain itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid sebagai tempat ibadah. Masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dikaji di masjid, cikal bakal. Makanya lebih dulu masjid baru universitas. Minal jami' ilal jami'ah. Dari masjid menjadi universitas. Bahasa Arabnya jami', diambil dari kata jum'ah. Masjid yang ada sholat jum'atnya namanya masjid jami'. Masjid yang tak ada sholat jum'atnya masjid saja, tak pakai jami'. Sampai ke tempat kita, musola surau langgar. Makanya di Jawa, orang dilanggar tak mati. Di Minangkabau, surau. Maka sebetulnya dalam fikih cuma ada dua. Yang satu, masjid tak pakai jami karena tak ada sholat Jumat. Yang kedua, masjid jami. Ini masjid jami karena ada sholat Jumatnya. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumat? Ada mimbarnya. Di sebagian masjid saya katakan, ini masjid saja karena tidak ada sholat Jumat. Selesai ceramah dikasih tahu pengurus, ada mimbarnya, karena tabligh akbar kami sembunyikan ke dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Islam, kalau kita lihat dalam sholat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk setelah kumandang azan, dia di kamarnya. Di antara masjid dengan kamar Nabi ada pintu. Datanglah Bilal memanggil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh kami qomat ya Rasulullah? Aqimish shalah, kata Nabi. Aqimish shalah, qomatlah Bilal. Bilal pun qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka Bilal tak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, langsung dia pergi ke negeri Syam, Damaskus. Kenapa? Karena dulu waktu Nabi hidup, asal habis azan, dia mengetuk pintu mengajak Nabi sholat. Nanya sudah boleh qomat atau tidak. Setelah Nabi meninggal, tak sanggup dia lagi. Pintu mana yang mau diketuk? Nabi sudah meninggal, pergi dia ke Damaskus. Sekarang iqamat tidak diatur oleh Nabi. Siapa yang mengatur iqamat? Jam. Azan sudah berbunyi, tit. Allahu akbar, Allahu akbar.
Kenapa masjid diatur oleh jam dinding? Karena sebelumnya iqamat diatur oleh emak-emak di belakang. Qomat, kata ibu di belakang. Orang qomat. Kenapa dia yang mengatur? Karena dia yang nyumbang paling besar. Maka dalam Islam diatur oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diajarkan di masjid. Maka ada disebut dengan talaqqi. Talaqqi berjumpa murid dengan guru. Di mana Imam Malik menyampaikan hadis-hadis di Masjid Nabawi. Lalu kemudian masjid juga kalau kita lihat azan Jumat itu awalnya pada zaman Nabi sekali. Azan, Nabi naik ke atas mimbar, dikumandangkan azan. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang mulai ramai pasar di masjid samping Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, ada pintu sebelah kanan Babus Salam. Di depan Babus Salam itulah ada pasar, pasar Islami, pasar Islam untuk mengalahkan pasar Yahudi. Pasar Yahudi riba, tipu-tipu di dalamnya. Nabi membuat pasar Islami. Lalu kemudian kalau dibuat azan sekali banyak orang terlambat. Dibuatlah azan dua kali. Asal usul kronologis kenapa azan dua kali adalah karena bisnis, karena pasar, karena ekonomi. Berubah azan menjadi dua kali. Lalu ketika sampai azan sekali dan dua kali itu ke Indonesia, orang bukan mengambil aspek bisnisnya, tapi ribut masalah khilafiyahnya. Kau masjid mana tadi? Masjid ini. Azannya berapa? Sekali. Kau masjid mana? Dua kali. Itu pada masa siapa? Umar dengan Utsman. Kau ikut Nabi apa ikut Utsman? Inilah orang bodoh yang menularkan kebodohannya. Sudah jelas Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, ikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di, yang dapat hidayah, menebarkan hidayah sesudah aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Jadi tak perlu dipertentangkan antara azan sekali dengan dua kali. Karena Nabi dengan sahabat, Nabi mengatakan ikuti sunnahku dan sahabat. Bukelailah di Indonesia antara azan satu dengan azan dua. Sampai saya ke Maroko, azannya tiga kali. Pergi nanti ke Maroko. Ingat cakap saya ini, azan tiga kali. Kenapa Ustaz tak bawa mazhab itu ke Indonesia? Takut saya memperburuk keadaan. Karena geram saya bawa juga azan mazhab tiga kali. Biar tahu mereka yang berkelahi antara satu dua itu. Nah, kenapa sampai tiga kali pada masa Utsman? Karena orang semakin ramai. Waktu itu tak ada jam tangan, jam dinding. Orang hanya melihat matahari, ragu, maka azan, dia dengar azan sudah berapa? Sekali, sudah berapa? Dua kali, sudah berapa? Sebagai aba-aba, azan tiga kali, masih lampu hijau. Azan dua kali, ini sudah kuning ini. Azan sekali, merah, masuk masjid. Ini semua kenapa? Perkembangan bisnis yang luar biasa. Jadi memang idealnya, tanah wakaf itu, di situ dibangun mall. Dibangun mall terlalu besar Pak Ustaz, supermarket, sehingga orang sholat, pulang sholat dia beli air putih, pulang sholat dia beli kecap, pulang sholat dia beli ikan sarden kaleng, pulang sholat dia belanja, pulang sholat dia bisnis. Perputaran uang umat berada di sekitar masjid. Tapi katanya tak boleh berdagang di masjid. Jelas-jelas hadisnya, la arbahallahu tijaratahu, siapa yang bisnis jualan di masjid, maka Allah tidak akan memberikan keuntungan pada dagangnya. Itulah yang saya jelaskan di pangkal tadi. Yang dimaksud dengan masjid di situ adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Tapi jangan gara-gara saya bilang tadi, boleh ada mall di samping masjid, boleh ada lapangan bisnis ruko di samping masjid, lalu besok pagi orang jual bakwan di situ. Bukan itu maksudnya. La arbahallahu tijaratahu, Allah tidak akan memberikan untung dari dagangannya.
yang dimaksud di situ adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat yang dianggap sebagai masjid. Adapun di tanah wakaf yang di ujung sana, ini kemudian jalan di tepi jalan dibangun ruko. Orang di Arab kalau dia dapat tanah wakaf, sebelum dia mendirikan masjid, sebelum dia mendirikan sekolah, karena masjid dan sekolah non profit, tak ada duit masuk di sana, maka yang pertama dipikirkannya adalah bagaimana membuat duit masuk. Kira-kira di tepi jalan ini berapa ruko bisa kita bangun? Kalau bisa dibuat di sini 10 ruko, satu ruko sewanya 100 juta, berarti dapat income pemasukan selama setahun, berarti dapat untuk jalur ini saja 1M. 1M di sini, 1M di sini, 1M di sini. 3 miliar untuk biaya operasional masjid dan pendidikan yang tidak ada income. Karena umumnya pendidikan agama Islam itu diberikan gratis. Itulah baru wakaf. Tapi di tempat kita kalau sudah disebut wakaf, pejamkan mata, sebut wakaf. Apa bayangan? Kuburan. Karena kalau disebut tanah wakaf itu tanah kuburan. Mestinya di atas tanah wakaf dibangun hotel. Hotelnya hotel apa? Hotel syariah. Owner hotel menyewa tanah bagi hasil sama pengelola wakaf. Lalu orang yang wakaf, mengelola wakaf, habis tenaganya, habis otaknya, dia tak bisa kerja lain. Makannya dari mana? Pengelola wakaf mendapatkan pembagian hasil 10% dari hasil total keuntungan wakaf. Jadi kalau di atas tanah wakaf itu dibangun ruko, dibangun tower tinggi, dibangun rumah sakit, dibangun di situ klinik, setahun dapat 10 miliar, maka pengelola boleh mengambil 10% dari hasil. Dan itu diatur dalam undang-undang wakaf di Indonesia. Karena Indonesia alhamdulillah anggota legislatifnya sudah mengkaji masalah zakat, sudah mengkaji masalah wakaf, dan ada undang-undangnya sebagai payung hukum, sebagai acuan. Kalau tak percaya, tanya Tengku Fadil. Begitu caranya supaya nanti kalau jamaah bertanya kita tak tahu, udah kita kasih tahu dari awal. Jadi Ustaz, pasal nomor berapa itu tentang ini? Mana aku tahu. Yang jelas ada undang-undang wakafnya. Jadi ke depan kita berpikir cemerlang, cerdas. Bagaimana tanah wakaf di pusat kota ini tidak menjadi mubazir? Kan mubazir tanah wakaf di pusat kota. Orang meliriknya berpikir gimana membangun pusat bisnis. Tiba-tiba dipakai cuma untuk parkir sepeda. Parkir aja. Satu sepeda 2000 perak. Itu pun banyak pula yang tak bayar. Kok enggak bayar? Punya Allah Subhanahu wa taala. Ini susah kita untuk mengembangkan. Maka dibangun tower tinggi. Towernya petak 4. Sampai ke atas ada pula kumandang azan. Sampai ke atas ada rumah makan di atas. Semakin tinggi makin mahal. Yang dibayar bukan kopinya, tapi suasana dan pemandangannya. Nah, jadi 100 meter. Buat menaranya namanya Menara 99 Asma'ul Husna. Kalau sampai ke level 30, satu gelas 15.000. Kalau yang ke 99, satu gelas 150.000. Kenapa mahal? Karena biaya listriknya ke atas. Kalau murah, kau ambil tali. Duit masuk itu bukan untuk kepentingan orang. Duit yang masuk itu untuk apa? Sekolah tahfiz gratis untuk anak yatim fakir miskin. Siapa saja yang tak mampu mualaf baru masuk Islam, tak ada orang tuanya, bagaimana sekolah? Itulah baru pengelolaan wakaf, membangun peradaban Islam dari masjid. Di samping masjid ada klinik. Klinik bersalin, klinik kelamin, klinik gigi. Karena banyak klinik disebut dengan poli klinik. Sama macam teknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, maka disebut dengan poli teknik. Sama macam orang kalau bininya ada 3 disebut dengan poli. Macam berani aja. Saya berani gitu karena saya tengok tak ada ibu-ibu. Dan yang udah pada pulang. Artinya apa?
bahwa ada orang tak pernah dia ke masjid, seumur-umur tak pernah dia ke masjid, tapi karena istrinya hamil, mau tak mau, suka tak suka, diantarnya lah istrinya tadi ke klinik, mau periksa istri kehamilan, istri USG. Sampai di situ tak berapa lama ngantri, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah petugas klinik, bapak, ibu-ibu yang mau periksa, biarkan aja duduk di dalam. Bapak-bapak semua yang mengantar istri, silakan ke masjid. Dalam hatinya, terpaksa aku ke masjid. Tapi paling tidak itu wasilah untuk dia ke masjid. Yang selama ini dia tak pernah ke masjid, tapi di lapangan parkir, di tanah yang luas itu dibangun convention hall, tempat balai pertemuan. Kenapa orang mau buat acara di convention hall? Dibuat harganya miring. Anda mau buat acara pelatihan, acara suksesi, acara akad nikah, acara walimah, adakan di convention hall Masjid Baitur Rahman. Harga miring. Di tempat lain 100 juta, di sini hanya 99,999 juta saja. Maka orang pun buat acara. Buat acara lah orang suksesi organisasi sosial. Tidak ada hubungan dengan Islam. Dibuat mereka di convention hall. Pas setelah pembukaan, kata sambutan ini segala macam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk suara azan itu ke dalam, karena dia di sekitar masjid. Apa kata protokol panitia? Bapak ibu sekalian, karena sudah kumandang azan, rasanya tidak etis kalau kita tidak ke masjid. Toh nanti pada akhirnya jenazah kita juga akan dibawa ke masjid. Maka marilah kita ke masjid. Yang tak mau ke masjid tak apa-apa, nanti jenazahnya kami campakkan ke laut. Tentu jamaah itu semuanya ngeri juga ini, katanya. Apalagi yang udah pasang-pasang cincin 3-4 kan. Mohon maaf yang udah pasang, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang mendengar kajian saya tersinggung, tak lama sudah itu mati. Habis itu langsung mereka ke masjid. Jadi dakwah itu jangan dipahami hanya ceramah. Dakwah itu bukan tabligh akbar, tapi dengan membangun masjid. Kalaulah di satu kota ada masjid percontohan seperti ini, maka luar biasa. Maka ada orang menyebutnya dengan masjid, istilah masjid paripurna. Ini datang dari mana ini? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan saya dalilnya, mana di samping masjid ada tempat dagang. Dulu nabi-nabi itu tidak boleh jalan di pasar. Nabi-nabi itu hanya di sum'ah, kuil, tempat beribadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar. Makanya dia diejek oleh orang-orang Yahudi. Apa ini? Nabi kok masuk pasar? Nabi itu mestinya di masjid aja. Nabi itu cuma beribadah aja. Kenapa? Nabi Muhammad tak sama dengan yang lain. Dia panglima perang. Dia jihad fisabilillah. Dia juga bisnis. Dia juga masuk dalam pasar. Hadis tentang Nabi masuk pasar sahih. Nabi melihat setumpukan makanan, di luarnya kering. Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, ya itu di dalam ada yang busuk basah. Dimasukkan Nabi tangannya ke dalam. Ya sahibat ta'am, penjual, kenapa ini yang luar kering, di dalam ini basah? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau kena hujan, kenapa kau tipu pembeli, penipu? Pembeli nampaknya ini makanan kering bagus, padahal di dalam sudah basah, kena air busuk. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami? Bukan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terjadikah seperti ini? Ya, di luar nampak duku kering, di dalam duku busuk hitam hijau. Pakai kaca pula tu, kayak akuarium. Udah terbalik-balik dunia ini. Tukang duku pakai akuarium, tukang ikan pakai plastik. Mohon maaf juga lukunya itu singgung. Saya ngeri-ngeri juga ceramah sekarang. Takutnya itu dilaporkan Asosiasi Tukang Duku Indonesia melaporkan Abu Somad. Bahaya kita. Ini semua kenapa? Karena Nabi ingin mengatakan
mengajarkan umat ini jangan hanya terjebak pada ritual ibadah. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Setelah selesai salat, jangan duduk-duduk, jangan nyantai-nyantai, keluar masjid cari karunia Allah. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beda. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi untuk keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena di luar masjid ada ruko, di luar masjid ada mall, di luar masjid ada klinik, di luar masjid ada rumah sakit, di luar masjid ada tempat bisnis, di luar masjid ada kafe, di luar masjid ada tempat mencari rezeki. Makanya selesai sholat itu dia tidak terlalu lama berzikir dengan Allah, karena di tempat-tempat dagangnya itu pun dia juga berzikir. At-tajir, pedagang. As-soduq, jujur. Al-amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang soleh. Sekarang banyak orang komplain, khotib naik mimbar, kotak sedekah berjalan. Berapa kali jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad? Iya pak, saya kurang setuju kalau ada kotak berjalan ketika khotib naik mimbar. Kenapa pak? Bapak terganggu mendengar khutbah dengan lewatnya kotak itu? Tidak pak Ustaz. Terus tidur saya terjaga. Mana ada orang terganggu khotib naik mimbar kotak lewat di depan dia? Saya sampai sekarang tak terganggu. Tapi kalau kau terganggu juga dengan lewatnya kotak, memang kadang terganggu banyak kali kotaknya. Kotak pertama pembangunan masjid, kotak kedua anak yatim, kotak ketiga fakir miskin, kotak empat duafa, kotak mu'alaf. Ini kotak apa pawai tahu? Mengganggu, tak konsen. Apalagi ada sebagian orang kalau melihat kotak itu langsung tak normal detak jantung. Lewat kotak sedekah, ada orang model-model gitu. Tapi tidak di Loksmawe. Loksmawe ini orangnya dermawan semua. Kalau tak dermawan orang Loksmawe, tak kan sebanyak ini AC di masjidnya. Hampir setiap tiang ada AC. Gak AC lagi. Cuman tidak semua hidup. Suara mikrofon pun mantap, bulat suara. Di tempat-tempat lain kadang kalau saya ceramah pegang mikrofon. Sini dah pasang macam-macam artis ada. Hah? Habis waktu. Oh, penggalangan dana. Saya sangka udah ada ruku-ruku yang dibangun tadi. Maka tak perlu lagi menggalang dana. Jadi judul lagunya ya dana ya dana. Tiang-tiang di luar itu adalah untuk pembangunan. Kedepan masjid tidak lagi penggalangan dana, karena tiap bulan ada uang pemasukan dari klinik bersalin, dari klinik gigi, dari klinik. Kita doakan banyak yang sakit gigi supaya dia merawat. Kemudian ada ruko yang disewakan. Sebelum berdiri ruko-ruko, klinik-klinik, tower-tower, restoran-restoran, maka yang punya kesempatan masih. Ma min muslimin yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh, coba tengok bunyi hadis yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh dikirim Allah dua malaikat. Ini dia bangun dia sholat subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung datang dua malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Jadi kalau ada yang belum bersedekah, malaikat belum berdoa. Tapi kalau ada yang sudah bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah dia ganti.
sampai habis sholat subuh, sampai terbit matahari, sampai duha, tak juga dia bersedekah. Datang malaikat satu lagi. Apa kata malaikat? Allahumma timumsikan talafa. Dia tak juga bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Saya tak ada ngajak sedekah. Tak ada saya ajak, marilah bersedekah kita. Saya cuma sampaikan hadisnya aja. Mau sedekah silakan. Mau tak sedekah, kalian tengok aja lah nanti. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang ini bersedekah, kasih ganti dia ya Allah. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa, mungkinkah doa itu ditolak Allah? Tidak, malaikat tak berdosa. Begitu juga dengan doa yang satu lagi tadi. Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakanlah dia ya Allah. Apa tak binasa? Duit banyak, anak sakau. Duit banyak, tanah digarap orang. Duit banyak. Bukan cuma duit yang hilang. Pergi ke masjid, helm hilang. Sendal hilang. Sepatu hilang. Maka untuk menolak bala ini tak lain tak bukan adalah apa pula solawat. Innaha illallah Muhammadur. Solawat penting. Sedekah. Sedekah, sedekah. Orang-orang mati itu Bapak Ibu, orang mati. Kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, mayat-mayat, jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi?" Kata jenazah itu menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib, tambahlah umur kami qarib." Sekejap saja, semenit saja, sedetik saja. Mau minta hidup sedetik. Tik. Mau minta hidup sedetik. Kalau ku kasih kau hidup sedetik, kau mau buat apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa as-sadaqa, kami mau ber Tak ada orang mati itu waktu ditanya, kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Aku mau mencalek. Tak ada. Kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Aku mau jadi pejabat. Tak ada. Lalu apa kata dia? Fa'as-sadaqa. Aku mau bersedekah. Dikaji oleh ahli tafsir. Kenapa orang mati itu mau bersedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Setelah kiamat baru nampaknya balasannya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Orang yang haji mabrur balasannya surga. Tapi orang yang bersedekah sudah nampak balasannya sebelum hari kiamat, sebelum masuk surga. Sudah nampaknya balasan sedekahnya ketika dia di alam kubur. Biasanya saya kalau udah cerita sedekah itu keluar kotak-kotak sedekah. Bedanya di Masjid Baitur Rahman ini rupanya orang Lok Semawi sedekah tidak pakai kotak, langsung transfer ke rekening bank nomor berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Ada ditulis. Buatkan aplikasi, aplikasi rekening bank Masjid Baitur Rahman Lok Semawi, sehingga orang masyarakat tinggal ting-ting-ting nomor rekening Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia, enter langsung. Begitu selesai enter, menangislah dia. Kenapa kau menangis? Terkenang almarhumah emak ya, terkenang almarhum ayah ya. Bukan Ustaz, terus banyak kali nolnya tadi. Rupanya mau mentransfer 100.000 terpicit 6. Menangis, mau minta ke pengurus, malu. Kau bangun rumah 1 miliar, beli mobil 500 juta, menyekolahkan anak sampai ke Amerika. Tiba-tiba terpicit 6-0 sejuta ke Masjid Baitur Rahman, kau menyesal. Padahal di akhirat nanti, yang 1 juta salah kirim itulah yang menolong engkau di hadapan Allah SWT. Betul? Kita doakan banyak yang salah kirim. Ini yang diulihkan Allah SWT. Ustaz Somad ini cuma pandai nyuruh orang sedekah aja. Dia pun ternyata tak bersedekah. Saya pakai sarung, tak bawa dompet.
saya ada juga buat duit, bukan tak buat duit. Masukkan Pak. Bapak masukkan aja, pahalanya tetap untuk saya. Tapi ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya wasiat, ada namanya hibah, ada namanya ghanimah. 7 pintu, 7-7-nya kita isi. Alhamdulillah. Saya setelah mendengar ceramah Pak Ustaz, tersentuh hati saya. Terus gimana Pak Haji? Maka ruko yang ada di seberang masjid saya wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman. Amin. Masjid mana Pak Haji? Masjid Baitur Rahman lah. Rukonya di mana? Di sebelah selatan. Oh. Ruko siapa Pak? Saya pun enggak tahu ruko siapa. Mana bisa mewakafkan ruko orang? Syarat wakaf itu milkut tam, kepemilikan penuh. Tapi kalau bentuknya wasiat, pengurus masjid jangan bangga dulu. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar tausiah Ustaz subuh kemarin di Masjid Baitur Rahman, datanglah jamaah kita. Dia itu kemarin sakit Pak Ustaz, baru aja sehat. Lalu kemudian kata dia, aku wasiatkan ruko yang ada di seberang jalan Baitur Rahman, ku wasiatkan untuk masjid. Jangan senang dulu, karena wasiat itu artinya berpindah tangan kalau sudah mati. Begitu dia wasiatkan, tak mati-mati. Pengurus pun susah mendengar berita. Apa kabar Pak Haji? Tanya istrinya. Sehat Pak? Astagfirullah. Kapan lah kita dapat? Ini kan deh. Itu beda wasiat sama hibah. Tapi kalau hibah, itu ruko yang ada di seberang, aku hibahkan. Langsung beralih pindah tangan, bawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN, lalu kemudian dirobahlah. Saya sudah ke kantor Kanwil BPN, kata Pak Kanwil BPN, ada skala prioritas untuk wakaf 2. Yang pertama, tidak nunggu ngantri. Kalau Masjid Baitur Rahman mau mengurus tanah wakaf, pengurusan suratnya tidak pakai nomor antrian, langsung masuk ke depan. Yang kedua, pengurusannya gratis. Dulu saya ceramahlah di Masjid Raya paling tua di kota Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil. Pas sedang ceramah malam habis isya, datanglah beberapa orang. Bapak dari mana? Kami dari kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Ada apa Bapak malam-malam datang ramai-ramai? Malam ini adalah ulang tahun BPN, maka semua pegawai BPN saya ajak ke masjid Pak Ustaz. Saya mau kasih tahu kepada pegawai, merayakan ulang tahun bukan dengan nyanyi-nyanyi, bukan dengan musik-musik, bukan dengan ketawa, tapi kita isi dengan pengajian. Mantap nih Pak Kanwil. Iya. Bapak dari mana? Saya dari Aceh Pak Ustaz. Begitu rupanya orang Aceh ulang tahun. Bawa ke pengajian. Udah lama, udah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Sekarang tadi mana Bapak itu, tapi kenangan itu berkesan ke saya. Kenapa? Dibawanya pegawai-pegawai pertanahan. Begitu dibawanya, dia kasih tahu ini pegawai. Oh, saya gaslah cerita tanah. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, menjadi pegawai BPN mengurus tanah, akan mati ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Wow, saya gitu. Saya paling pantang kalau dikasih tahu. Apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada jabatan, ada kekuasaan, dipakailah menolong. Diingat orang kita sampai mati. Nama mungkin tak ingat, tapi kenangan bagaimana dia memakai kekuasaannya itu, membawa anak-anak buahnya, mengingatkan. Sejak itu apa kata dia? Malam itu sebelum instruksi negara tentang
gratis ngurus. Bapak, ibu, pengurus masjid sekota Pekanbaru, siapa saja yang mau mengurus tanah masjidnya, gratis. Sekarang-sekarang inilah baru ada aturan gratis. Ini nampaknya lampu sudah dimatikan karena listrik mahal, masjid tak sanggup lagi membayar. Jamaah ini, enggak, Ustaz Omar mungkin merasa kami, masjid ini hebat. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, wakaf sedekah, sedekah infak Jumatnya saja 20 juta. Udah dua mati. 20 juta. Saya tadi tausiah kan jam 6. Berarti selesainya jam 7. Artinya waktu belum habis lagi. Saya di mana-mana kan 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol Aini Kua. Minumlah Aini Kua, produk umat Islam, membangkitkan ekonomi umat. Itu bangga saya kalau bicara di Aceh. Minumnya produk umat, masjidnya satu Jumat 20 juta, banknya bank syariah. Tenang di Aceh, cuman tantangannya tidak begitu kuat. Ustaz-ustaz kalau ceramah cuman di Aceh, itu masuk surganya ya kaki lima lah. Karena tantangannya tak kuat. Apalah tantangan berdakwah di Aceh? Mau minum, produknya punya umat Islam. Keluar, dibantu oleh kanun syariah. Perempuan tak boleh keluar tak pakai hijab. Diatur oleh undang-undang syariah. Tentang masalah bank konvensional, sudah disyariahkan. Jadi tak ada beban. Itu maka saya kurangi jadwal KC. Tapi kalau tempat lain, saya bicara tentang berpindah dari konvensional ke syariah. Mari pakai produk umat Islam. Jangan lagi beli ini. Belum tentu dia, kalau untung dia bantu umat Islam. Belum tentu dia akan menolong agama Allah. Maka orang pun menyumpah saya, maki-maki, sumpah serapah. Bagus, makin cepat saya masuk surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang Aceh itu keberuntungan. Kenapa? Karena semuanya serba syariah. Tapi menjadi orang Aceh juga tanggung jawabnya besar. Kalau ada orang Aceh yang tidak bersyariah, itulah yang paling pertama masuk neraka jahanam. Karena dia sudah dibesarkan di negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada pula saya dikasih stiker. Apa bacaannya? Gerakan Pemuda Subuh GPS Lok Semawi. Kenapa mesti anak muda? Kenapa tak dibuat gerakan atuk-atuk ke masjid? Kan mantap tuh kalau mereka buat gerakan kan? Gas! Wah, bukan GPS, gas! Gerakan atuk-atuk subuh. Iya kan? Karena orang tua tidak perlu lagi diajak ke masjid. Orang tua tak perlu lagi dihimbau, diceramahi ke masjid. Karena memang sudah, ya... Liang lahat tuh tinggal berapa jengkal aja lagi dah. Tapi anak muda yang hawa nafsunya bergelora, pacaran. Yang lain sibuk ngafe sampai jam 2, jam 3 malam, cekakak cekiki, tidur, bangun jam 9 sesuka hati dia. Tapi ada anak muda yang mau ke masjid, sab'atun tujuh golongan. Yuzilluhumullah, dinaungi Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah memberikan naungan. Siapa itu? Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Coba tengok di pintu anak-anak muda. Anak kecil, cobalah pandang bapak kiri kanan depan belakang. Anak-anak muda, siapa ini yang membawa kamera menyuting Abdul Somad di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang bertiang. Belum lagi yang tak bertiang, hanya pakai tangan. Capek kanan, ganti kiri. Letak kiri, letak di sini. Anak-anak muda yang berkreasi. Video itu nanti dipotongnya. Lalu kemudian dia kasih thumbnail, dia kasih gambar. Lalu dia share, menarik. Yang dia inginkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak-anak muda ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara.
Banyak juga kadang orang-orang ini kalau datang anak-anak muda, anak-anak kecil ke masjid diusir pula. Anak-anak muda duduk di samping-samping-samping. Mestinya kita buatkan khusus wifi gratis masjid untuk menarik anak-anak muda sebagai manisan-manisannya. Anak-anak muda silakan datang ke masjid, wifi gratis hanya sejam sebelum azan. Ini kalau azannya jam 12.30, wifi gratis jam 11.30. Untuk tahu passwordnya, wuduk dulu. Memancing mereka ke masjid supaya ada bunga-bunganya, supaya ada manisan-manisannya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Anak muda ini mesti kita selamatkan. Ini kadang ada pula orang mengatakan, kalian anak-anak muda, anak-anak pergi sana, ribut aja di masjid. Kalau di masjid masih ada anak kecil, di masjid masih ada anak lari-lari, berbahagialah. Masjid Baitur Rahman Loksmawi tahun 2050 masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid tuh yang tinggal Allah. Tadi azan itu kan semangat kita dengar. As-salatu khairum minan naum. Ini kadang mereka as-salatu khairum minan naum. Mikrofon rusak. Tapi kunci dari segalanya, bisnisnya, anak mudanya, mallnya, sewa rukonya, wakafnya, itu dibangun dengan ilmu pengetahuan. Makanya ayat yang pertama turun adalah iqra, bukan solu salatlah, tidak, suruh puasalah, tidak, tapi iqra bacalah. Dengan membaca, dengan punya pengetahuan, berubah mindset, main otak, set settingan, susunan otak kita berubah tentang kehidupan. Maka di sini dibangun namanya Markaz As-Saqafi. Markaz artinya center, pusat. Saqafi artinya ilmu pengetahuan peradaban Islam. Maka di sini dibangun Markaz As-Saqafi. Dan direkturnya senior saya, kakak kelas saya, di atas saya waktu di Al-Azhar Mesir, Al-Mukarram Dr. Damanhur. Jadi yang di bawah ini senior saya semua nih. Tengku Fadil Rahmi, senior saya 2 tahun. Tengku Damanhur, senior saya. Inilah kesempatan saya bicara di atas-atas senior saya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ada juga adik-adik saya dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Nah, itu semua kami berkolaborasi. Jadi yang membawa saya ke Aceh ini mereka. Tahu mereka ada adik mereka namanya Abdul Somad, mereka bawa saya ke Aceh berkeliling. Tadi malam ditanya sama Pak Kapolres sama Pak Danrem. Pak Danrem apa Dandim? Pak Dandim. Ustaz, berapa kali sudah ke Aceh? Saya lebih banyak ceramah di Aceh daripada di Riau, Pak. Nah, itulah hitungnya. Sampai di akhir tahun awal 2019, 43 titik saya ceramah. Dari mulai yang naik mobil sampai naik helikopter. Saking banyaknya saya ceramah ke Aceh. Dari mulai yang naik mobil biasa sampai naik BL UAS. BL-nya aja. Itulah mereka menghormati. Dan topi-topi sama baju-baju sama plakat-plakat sama rencong-rencong ada saya buatkan satu lemari khusus. Dari mulai baju-baju, topi-topi, plakat-plakat, rencong-rencong Aceh. Ditengok sama tahu, kok mau perang apa mau apa ini? Saking kan seringnya saya ke Aceh. Nah, jadi ke Aceh adalah membangkitkan nostalgia masa lalu tentang bagaimana peradaban Islam. Ini sahabat saya sedang ada nih di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Tadi malam mau WA saya, Ustaz Somad, besok saya akan pergi ziarah
ke makam Malikul Saleh, kata dia. Dalam hati saya, aku dah lama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakafah peradaban Islam supaya anak-anak kita tahu bahwa kita ini ketika Belanda datang, kita bukan makhluk yang tinggal di pokok kayu. Belanda datang, Inggris datang. Pernah Inggris itu mengutus namanya Jefferson dari kepulauan Pulau Pinang di Malaysia. Ketika Malaysia dijajah Inggris, diutusnya salah satu seorang Jefferson untuk menelusuri Pulau Sumatera. Naik dia ke pantai-pantai untuk melihat bagaimana peradaban Islam. Kata dia, Islam sudah hebat di Pulau Sumatera. Justru dulu orang Belanda itu ketika datang kemari, mereka takut mau menyebarkan keyakinannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang di Pulau Sumatera dari mulai Aceh sampai Lampung, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kalimantan, mereka sudah beragama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu peradaban apa lagi yang mau kalian sebarkan? Kalian bukan menyebarkan peradaban, tapi menghancurkan peradaban yang ada. 1297 1297 bukan nomor rekening, jangan takut. 1297 adalah angka di batu nisan Malikul Saleh. Meninggal 1297. 1977 lahir Abu Somad. 1297 ketika yang lain masih menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah hantu, justru Aceh sudah melewati puncak keemasan. 1297 habis Malikul Saleh, datang anaknya Malikul Zahir. Di masa Malikul Zahir lah datang seorang petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Dalam kitabnya dia sebut Samudra. Yang dia maksud Samudra adalah Sumatera. Aku melihat rajanya pakai jubah, ahli fikihnya pakai jubah, mereka naik gajah. Rupanya waktu itu raja-raja, ulama-ulama waktu itu naik gajah. Disambut, makan, meriah sambutan masyarakat. Ini mesti kita ceritakan ke anak-anak kita. Tapi anak-anak yang usia itu tidak bisa diceramahi. Lalu bagaimana? Markaz Sakafah menceritakannya dalam bentuk makalah, buku. Anak-anak muda membuatnya dalam bentuk film animasi. Saksikan, tonton beramai-ramai film animasi kedatangan Ibnu Battuta ke Nanggu Aceh Darussalam pada abad ke-13 Hijrah. Tonton di bioskop-bioskop terdekat. Nonton bareng bersama UAS. Ditunggu kreativitas anak muda melalui Markaz Sakafah Islamiyah dari Masjid Baitur Rahman, sesuai dengan usia masing-masing. Yang tua-tua pakai ceramah, yang seminar di kampus, yang anak muda pakai film animasi. Anak muda itu kalau dipakai anak-anak juga kayak animasi, semangat dia. Gak bisa anak-anak kita aja sholat, ya ayyuhalladzina amanu, sholat. Anak-anak itu tidak bisa kita ajak pakai sholat. Tontonkan aja film animasi. Kau sholat nak, kata apa? Tengok filmnya. Imamnya Batman, makmumnya Superman, muazzinnya Naruto. Itu mak yang di belakang yang pakai jilbab kok hitam itu mukenanya? Itu Catwoman. Itu yang mukenanya merah macam bendera Amerika? Itu Wonder Woman. Semuanya udah bersyahadat nak, udah bersunat orang sudah. Begitu menyampaikan dakwah itu, jangan pakai dakwah bahasa kita. Masuk jam 7, 60 menit kita bersama. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun peradaban Islam berawal dari masjid. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان
Jadikanlah Nanggroe Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina' wal-suyuf al-mukhtalifata wal-shada'id wal-mihan ma-zahara minha wa ma-batan. Jauhkanlah negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka, ya Allah.